Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Olive House, realisasi gaya hidup afiat bersama Olive House. KRS Travel, kepuasan anda matlamat kami. Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka, assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka atqal atqiya. As-salamu alayk Zayna al-Anbiya. As-salamu alayk, as-salamu alayk. As-salamu alayk Ahmad ya Habibi. As-salamu alayk Taha ya Tabibi. As-salamu alayk Ahmad ya Habibi. As-salamu alayk Taha ya Tabibi. As-salamu ala al-Mushafa'i fi al-Qiyamah. As-salamu alayk, as-salamu As-salamu ala al-Mushafa'i bil-Qiyamah. As-salamu ala al-Muzallali bil-Ghamamah. As-salamu ala al-Mutawajji bil-Karamah. As-salamu alayk, as-salamu صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله وسلم عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Salam Baitullah 2024 ya, kemuncak ibadah satu ibrah. Apa khabar Ustaz Fakrul? Alhamdulillah Ustaz dan Bapak. Program kita hari ini dibawakan ya, khas special untuk anda semua ya, tiada di saluran yang lain di TV, iaitu di TV RTM TV 1 Mewarnaimu. Dan juga kita nak ucapkan salamullah malam-malam ini dibawakan oleh Olive House, realisasikan gaya hidup afiat bersama Olive House. Iya, dan Ustaz Bakrul, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada kumpulan Qasidah. Yes. Masya-Allah, marhaban. Kita ada Intim, kita ada Abang Amir Munawir, kita ada Abang Puan Amir, kita ada Abang Azan. Ini calang-calang ni. Ini bukan. Ya, ni kalau sebut saja yang ada dalam ni semua teruja dan membaca bersama kita dan mengucapkan jutaan terima kasih kepada penaja tempat kita ini. Siapa? Masjid Putrajaya. Kalau dah ada tempat, rugi kalau tak duduk. Silakan duduk. Kita duduk dulu. Terima kasih. Alhamdulillah. Hari ini malam jadi empat. Nanti tiga. Hari ini. Tadi untuk pengetahuan semua, kita bermula jam 7.45 bersama dengan Farah dalam sembang-sembang medsos. Betul. Kemudian barulah start kita. Dan saat lagi kita akan ada slot Rehlah Harumah yang real, Mia. Episod kali ini mana tak satu tempat mula dengan huruf Q. Tak sebut lagi. Kita jangan bagi habis. Jangan bagi habis lagi. Ibrahim pendek kata buka dah dua kali saja. Kita juga nak cakap terima kasih dan selamat datang kepada penonton-penonton Salam Baitullah di lokasi Masjid Putra. Apa khabar semua, sihat? Masya-Allah, tabarakallah, ramai. Okey, dah tanya lu. Ada tak yang mai daripada Putrajaya? Putrajaya ada tak? Putrajaya. Oh, Putrajaya. Kalau daripada saja tanya sikit. KL ada? KL. Oi, ada. Ya, ada dari. Dari tadi. Dari tadi. Pukul dari petang. Okey, baik. Ustazon, hari ini Salam Baitullah, kita kembali pentasnya seperti biasa. Ya, dan ini adalah episod pertama, disebut sebagai episod pertama, tajuknya Kembara Hati. Dan kita ada guru bersama dengan kita. Bolehkah kalau kita mengalu-alukan kedatangan guru kita? Dan saya nak mohon semua untuk berdiri. Mari kita membaca salawat. Mengalu-alukan kedatangan tetamu kita. Kita tak tunggu lama dah. Tetamu kita hari ini. Mari masuk tetamu kita. Fadilatul Ustaz Roslan. Dipersilakan. Ustaz Roslan Muhammad. Allahumma salli ala Amin, insyaAllah. Assalamualaikum. Silakan, Ustaz. Amin. InsyaAllah. Ini khusus saya. Ini elok. Ustaz. Selamat kembali ke Salam Baitullah juga. Masya Allah. Alhamdulillah, kita syukur sangat-sangat. Allah panjangkan usia. Berkat pun dapat, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah. Semalam Ustaz tengok ke segmen prelude tengok? Oh, semalam saya satu jam penuh. Ustaz tengok? Nonton. Masya Allah. Dengan tepuk tangan sekali. Masya Allah. Ustaz, ada apa-apa teguran Ustaz beritahu lah. Hari ini kami sangat berbesar hati Ustaz Don. Betul. Sama dengan Tuan Guru kita sekali. Betul. Hari ini Alhamdulillah, mikrofon jumpa. Hari ini Alhamdulillah, mikrofon. Semalam hilang. Semalam mikrofon lari. Saya pun heran semalam. Semalam. Ada orang komen. Kita mujuk tak tertelan. Okey, untuk pengetahuan anda, topik kita. Apakah kita nak bincang? Kemana kita nak buat? Jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan Salam Baitullah. Malam ini, satu jam setengah bersama dengan kita semua dan tetamu kita, Ustaz Roslan Muhammad. InsyaAllah, jom kita tengok apa pesanan yang kita nak bagi pada semua orang. Sertai kuis harian Salam Baitullah 2024. Soalan kuis akan diberikan setiap hari mulai 3 hingga 17 Jun bermula 9 malam.
Ha, macam mana cara nak jawab soalan ya? Senang je. Sebaik sahaja soalan disiarkan, pautan borang jawapan berbentuk Google Form akan diberikan di kesemua laman media sosial Salam Baitullah. Selain itu, pautan borang jawapan juga boleh diperoleh jika anda WhatsApp ke nombor yang tertera ini. Hanya taip nak jawab dan pautan borang jawapan akan diberikan. Ingat, hanya jawapan yang dijawab di borang jawapan yang diberikan sahaja akan dipilih sebagai pemenang dan jawapan selain di borang tersebut tidak akan dilayan. Borang jawapan yang lengkap sahaja beserta slogan paling kreatif dan menarik akan diterima. Lah, semudah tu je nak menang kuis. Eh, nanti dulu. Selain jawapan yang pantas dan tepat, kalau tak follow salah satu akaun media sosial Salam Baitullah pun tak boleh menang juga tau. Dan pastikan akaun media sosial anda dalam public mode, bukan private mode. Ha, ingat tu, kalau tak follow, tak boleh menang. Ha, nak tahu tak apa hadiah hebat menanti anda? Hadiahnya ialah wang tunai sebanyak RM400 untuk seorang pemenang setiap hari akan dikreditkan terus ke akaun pemenang. Tajaan KRS Travel Sendirian Berhad. Mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. Kepuasan anda, matlamat kami. Wah, menariknya. Jadi apa lagi? Jom ramai-ramai sertai kuis Salam Baitullah 2024. Salam Baitullah, kemuncak ibadah, satu ibadah. Zaitun Organic Olive dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Kasihan berganda, semangat bertenaga, Olive bertata terbalik raja. Minyak Zaitun Organic Olive dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Kasihan berganda, semangat bertenaga, Olive bertata terbalik raja. Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2024. Soalan kuis akan diberikan setiap hari mulai 3 hingga 17 Jun bermula 9 malam. Ha, macam mana cara nak jawab soalan ya? Senang je. Anda perlu mengumpul ke semua soalan sehingga episod akhir Salam Baitullah. Sebaik sahaja soalan terakhir disiarkan pada episod akhir, pautan borang jawapan berbentuk Google Form akan diberikan di kesemua laman media sosial Salam Baitullah. Selain itu, pautan borang jawapan juga boleh diperoleh jika anda WhatsApp ke nombor yang tertera ini. Hanya taip nak jawab dan pautan borang jawapan akan diberikan. Ingat, hanya jawapan yang dijawab di borang jawapan yang diberikan sahaja akan dipilih sebagai pemenang dan jawapan selain di borang tersebut tidak akan dilayan. Borang jawapan yang lengkap sahaja beserta slogan paling kreatif dan menarik akan diterima. Lah, mudah rupanya nak menang kuis. Eh, nanti dulu. Selain jawapan yang pantas dan tepat, kalau tak follow salah satu akaun media sosial Salam Baitullah pun tak boleh menang juga tau. Dan pastikan akaun media sosial anda dalam public mode, bukan private mode. Jadi, anda hanya perlu kumpul dan menang. Teruskan setia menonton Salam Baitullah hingga episod akhir. Ha, nak tahu tak apa hadiah hebat menanti anda? Hadiahnya ialah tempat kedua dan ketiga akan menerima pakej penuh umrah untuk setiap seorang pemenang.
Manakala tempat pertama pula akan menerima pakej penuh umrah untuk seorang pemenang bersama pasangannya. Kesemua hadiah adalah tajaan dari KRS Travel Sdn Bhd. Mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. Kepuasan anda, matlamat kami. Wah, menariknya. Tapi jangan lupa 5 kata kunci. 5 kata kunci ini wajib dalam setiap kuis terkumpul dan akan diberikan secara rawak di story media sosial Salam Baitullah dan akan disebut oleh pengacara juga semasa siaran nanti. Jadi anda semua perlu fokus. Ha, jadi apa lagi? Jom ramai-ramai sertai kuis Salam Baitullah 2024. Salam Baitullah, kemuncak ibadah, satu ibrah. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر وضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وافى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وافى الهنا بشرى لنا وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الحمد لله ثم الحمد لله ya. Minta izin Ustaz, ya, kami berbicara ya. Kembali lagi kembali ke Salam Baitullah 2024 kemuncak ibadah satu ibrah yang direalisasikan oleh Olive House, realisasikan gaya hidup afiat bersama Olive House. Ya, terima kasih kepada semua tulang belakang ini. Betul, dan betul. Tidak kurang pun sedikit rasa hormat kami kepada yang tak sebut-sebut lagi itu. Ya, InsyaAllah, sekali kita sebut. Kita sebut. Banyak ni. Banyak. Ini buah-buah ni pun kena sebut ni.
Okay, dan kepada Salas. Anda semua, insyaAllah hari ini kita akan berbicara tentang kembara hati. Aywa. Sebab apa? Sebab semua ibadah, Ustaz, yeah, betul. Mesti ada hatinya. Tapi tak seronok lah kalau kita berdua saja. Dan juga tak seronok juga kalau tak ada pantun Ustaz Don, saya rasa. Saya nak mula dah tadi. Saya rasa, izin, Ustaz. Silakan. Saya rasa anak, Ustaz, dia trademark loh. Trademark. Bagi satu, Ustaz. Anak ayam turun 10, mati sekok. Tinggai 9. Aha. Hidup berilmu, hidup bersuluh. Aha. Tanpa ilmu, sesatlah jalan. Cantik. Bila sebut macam tu, kita tak mau menuntut ilmu ni, tak mau kami saja. Kita nak berjamaah. Betul? Kita ada kawan kita seorang lagi. Betul? Dipersilakan Ustaz Imam Megat bersama dengan kita. Fala tafadhal mashkura. Allah tabarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Kami salam jauh lagu tu. Nak cross to Allah. Salam sihat. Salam PKP. Ustaz Megat, okey? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ui, dia punya act lain macam ni. Jadi. Okey, jom kita. Okay, bila kita kata kita sampai hari ni, kita nak sembang kembara hati. Kami mai bertiga-tiga ni nak tuntut ilmu. Ya. Masya Allah. Soalan nombor satu. Masya Allah. Okay. Pasal apa haji dia jadi rukun kelima? Kalaulah kita punya tajuk siap kemuncak ibadah lah apa, bubuh rukun kelima. Baik bubuh rukun pertama. Betulnya satu no. Betul juga. Masya Allah, soalan ni berat juga. Silakan. Tuan-tuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khabar semua para penonton. Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk tahun yang ke-6. 16. Masya Allah. Sungguh-sungguh hebat ya. Masya-Allah. Kita sadun ya, kalau bercakap tentang soal aturan rukun Islam 5 itu, ia bukan urusan kita. Allah. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ialah yang kita tengok dalam kacamata agama, daripada syahadah sampai kepada haji, ia suatu rukun yang saling kait mengait. Maka tak timbullah daripada kalau tak solat pertama ke haji yang kelima ke. Sebab dalam hadis Nabi, ada dua hadis sebenarnya. Kau tengok dalam Nabi Sallam, ada hadis yang Nabi letak Ramadan itu yang kelima. Okey. Hadis daripada Abi Hamzalah, daripada apa Nabi Umar. Ya. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam daripada syahadah pertama yang kelima adalah Ramadan. Ramadan. Keempat haji. Hadis yang lain disahkan oleh Al-Albani. Apa ni haji di tempat yang kelima. Jadi isunya sekarang ialah daripada rukun pertama ke kelima kita sempurnakan. Itu yang paling utama. Tapi kalau sembahyang saja Mekah tak nak pergi payahlah. Kalau Mekah rajin, sembahyang malas, payah juga. Tak boleh juga. Dia saling juga. Terkait Ustaz ya. Saling terkait sebab kita makan bunyal Islam, Islam terbina. Faham? Macam bangunan ada batu, ada kayu, ada besi. Dicampur gaul. Ini macam dia punya tiang. Lah, tiang Ustaz. Orang tak kata Masjid Putra ini batu saja. Yeah. Ini kayu. Tak kata. Masjid ini terbina di atas namanya batu, kayu, simen dan sebagainya. Masjid. Wallahualam. Maka terbentuklah sebuah masjid. Sebuah masjid. Dalam agama sebuah keimanan. Kerana Islam itu terbata 5 rukun. Rumah rukunnya. Yang penting haji. Kemuncaknya. Faham. Mana seolah-olah salah tak kalau kita kata satu orang yang kalau pergi buat haji itu semayang dia cundah. Puasa dia cundah. Zakat dia pun harta pun halal. Macam mana apa Ustaz? Kalau kita kata lagu itu keterlaluan tak? Sebab kita kata kemuncak ibadah. Dia dah pergi dekat yang penting dalam agama ini ialah apa yang Allah suruh kita buat. Faham. Dilarang tinggalkan. Itulah disebutkan Imam Nawawi rahmatullah. Masya-Allah. Apa yang Allah suruh tunaikan daripada kita punya syahadah sampai solat sampai kita berpuasa. Faham. Sampai zakat termasuklah ibadat haji. Haji. Jadi kalau kita mengurangi satu daripada rukun Islam, namanya membatalkan. Iya. Dia kena, dia bukan melengkapi. Dia bukan style dia 5 tolak 1 4. Bukan eh? 5 tolak 1 0. Kalau dalam akidah, 5 tolak 1 0. Memang kosong lah. Kosong. Itu bab Islam. Kata bab hisab, abdi kira tak salah. Empat. Besok jenuh juga lah jawab juga tu kan. Kalau tak mau pergi buat haji pun satu perkara yang perlu dipertimbangkan. Dia ada ke orang yang
pi haji tu weh. Ha, kita nak cerita juga nanti tu. Tapi yang benda ni tak buat. Benda ni tak orang buat kan. Pi haji juga. Jadi okey ustaz macam ni. Bila ustaz kata dia adalah rukun yang kelima aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan kita pandai-pandai letak ustaz kan bila-bila rukun tu nah. Okey. Kalau saya kata satu orang rukun Islam ini dia jadikan sebagai satu orang ambil ringan. Aku kira semayang, aku kira haji ni sama aja semua. Macam mana kita nak nasihat orang macam ni kalau kalau pandangan ustaz untuk bantu kita? Dia saya suka bagi ibarat sebuah kereta lah. Mudah nak bagi jawapan. Senang. Kalau tayar ada, steering ada, tingkap tak ada, payah. You know? Arti sebuah kenderaan itu kena lengkap dengan tayar, dengan steering, dengan dia pun cermin, wiper, barulah sebuah kenderaan. Maka dalam agama ni tuan-tuan, kalau kita hanya menerima ibadat, namanya apa tadi? Haji. Haji saja, sebaik kumalah. Maknanya, anda punya kenderaan tak lengkap. Macam mana nak menuju ke akhirat? Macam mana nak sampai ke tempat kau nak tujui? Eh, kereta kalau ada tayar, tak ada steering, kat situ jawabnya. Ke laut juga, Ustaz. Oi, bergerak pun macam mana nak corner? Tak boleh. Itu sebagai contoh lah tu. Kita jawab cara kampung lah ni. Okey. Cara kampung ni paling mudah. Maknanya, seolah-olah nak sebut kata yang tadi tu, nak jadikan rukun yang kelima ini, mesti kena ada steeringnya, solatnya, mesti kena ada tayarnya, mesti kena ada puasanya, zakatnya. Lengkap sebuah kenderaan. Lengkap sebuah kenderaan. Nak ke utara pun boleh. Ke selatan pun boleh. Ke mana-mana pun boleh. Dan terutama itulah agama. Ini terutama apa ya. Lebih-lebih lagi nak ke akhirat. Agama kan? Kita nak bawa bukan setakat dunia. Nak bawa kepada akhirat. Akhirat yang menanti kita adalah rahmat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling pertama sekali. Baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan kita di kalangan mereka yang terpelihara rukun Islamnya. Amin. Ya rabbal alamin. Okey, Ustaz Bakru, kita nak ke mana ni? Okey, lepas ni kita akan berlintas langsung kabar haji. Iya. Kita cuba lagi sekali. Mesti dapat kali ini insya-Allah. Mesti dapat. Mic pun tak hilang. Mic tak hilang semua ada. Tapi selepas itu kita akan saksikan Rela Haramain. Iya. Ada masa lagi sikit kan? Ada masa sikit lagi. Nak Ustaz. Ini kita nak cerita ke mana? Hari ini nak pergi mana Ustaz? Okey, sebagai mukadimah sebelum kita tengok kan. Vitanya itu kita akan bawa para penonton untuk menonton klip di Quba insyaAllah. Pertama kali kita turun di Madinah, kita menziarahi Quba. Sesuai dengan laluan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah. Sebelum masuk Madinah, Nabi singgah di Quba dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita opening meraihkan mengikut jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jangan ke mana-mana. Jom kita nak terimakan khabar haji bersama dengan Ustaz Fakrul dan terus lepas itu Rehlah Haramain di Kuba. Jom. Saksikan. Mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. KRS Travel Sendirian Berhad. Kepuasan anda matlamat kami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Salam Baitullah 2024 kemuncak ibadah Satu Ibrah. Okey, terima kasih rakan-rakan depan-depan ni je, jangan kalut. Depan ni je. Apa-apa jadi depa cover. Okey, baik tuan-tuan dan puan, kita nak sambung perbincangan kita hari ini. Kita nak tahu perkembangan tentang khabar haji. Dan kita akan cuba untuk berlintas langsung lagi sekali. Apa cerita jemaah kita di sana? Apakah aktiviti mereka? Jadi kita nak bersama dengan lagi sekali wartawan lokasi kita, petugas kita, Tuan Haji Kamal. Sudah pun berada di talian. Harapnya internet dia okey. InsyaAllah. Kita cuba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, apa khabar Tuan Haji Kamal? Sihat? Alhamdulillah. Semakin baik. Batuk sedikit. Tapi InsyaAllah boleh. Kita jayakan kita selama hari ini. Ya, baik Tuan Haji Kamal. Ada di mana ni? Kalau boleh kongsikan sekarang ni punya lokasi. Baik, ketika ini kami melintas langsung dari Abraj Al-Jaladriyah, salah satu hotel, salah satu maktab yang ada di tanah suci iaitu Mekah. Dan sini merupakan antara lokasi penting dan juga merupakan pusat utama bagi lembaga tabung haji untuk menguruskan segala operasi haji di Mekah. Jadi di sini juga banyak perkhidmatan yang disediakan ya.
antaranya seperti bimbingan haji. Selain daripada itu juga ada dari segi bantuan dari segi misalnya tempat untuk solat. Seperti di belakang saya ketika ini, anda boleh lihat, baru saja selesai solat asar. Jadi tadi ada sedikit perkongsian agama, yeah, ilmu sedikit selepas sesudah selesainya solat asar tadi. Jadi bimbingan diteruskan dan ceramah juga diberikan dari semasa ke semasa. Selain itu untuk memastikan ya jemaah haji kita menerima ilmu yang bermanfaat dan mereka juga tahu bagaimana untuk mengerjakan ibadah haji dengan betul. Baik, antara sebab sedikit juga boleh dikongsikan ya. Setakat semalam kami dimaklumkan bahawa lebih kurang 24,000 jemaah haji telah pun tiba di Mekah Al-Mukarramah. Dan ada juga sebagai daripada KP, penerima KP, jemaah haji daripada KT-KT yang sebenarnya telah pun sampai lebih awal, bermula 9 hari bulan Mei lalu, 5 hari lah. Sedikit demi sedikit semua datang kemari untuk berkumpul di Mekah. Dan apa yang saya boleh kongsikan juga ya pada ketika ini, semalam kami diberikan peluang untuk menunaikan umrah, alhamdulillah. Dan kami dapat merasai sendiri ya betapa padatnya lokasi dalam Mekah itu sendiri. Ya Allah, mungkin sebab dijangka bahawa tahun ini lebih kurang dalam 2 juta jemaah haji yang akan datang berkunjung ke rumah Allah ini. Justru pengalaman kami berada di kawasan Mataf membuat tawaf sebanyak 7 pusingan. Kemudian pergi ke tempat sa'i juga, Safa dan Marwah. Memang saya tak boleh bayangkan betapa ramainya orang kepada ketika ini. Inilah dia yang bulan yang menjadi tumpuan utama untuk musim haji kali ini. Baik, baik. Jadi sebab sedikit juga ya, antara yang saya boleh kongsikan juga ialah bahawa kami akan cuba dapatkan lagi beberapa tetamu dalam masa yang akan datang, InsyaAllah, untuk bercerita lebih lanjut mengenai operasi haji secara keseluruhannya. Ya. Jadi terus setia bersama kami dalam Salam Baitullah. Jangan ke mana-mana. Kita pun ramai pengacara-pengacara yang hebat. Pastinya ya, akan mengujakan penonton ya sepanjang 1 jam 30 minit. Tuan Haji Kamal di Putrajaya. Tuan Haji Kamal, terima kasih atas laporan. Sikit saja saya minta doa sikit boleh? Boleh. Ini trademark kami. Kita nak minta doa sikit secara langsung dari masya-Allah dari bumi Mekah. Boleh sikit doakan untuk kami, baik, untuk kita semua, silakan. Insya-Allah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk kita mendapat terus diberikan kesihatan. Maklumlah saya pun baru nak sihat kan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyatik wa fujati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, semuanya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang telah engkau anugerahkan, amin, dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, dan dari amin segala kemurkaanmu. Amin. 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 Semoga kita mendapatlah manfaat dari doa ini untuk semua yang menonton Salam Baitullah juga seluruh penduduk. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Masya-Allah, Tuan Haji Kamal sudi bersama dengan kita hari ini. Alhamdulillah, line-nya lancar dan kita pun dapat laporan secara langsung dari Bumi Mekah. Insya-Allah esok kita akan bawakan lagi dari masa ke semasa. Ini dia seperti mana Tuan Haji Kamal sebutkan tadi ya. Bagaimana suasana secara langsung di Bumi Mekah Al-Mukarramah, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan. Selepas ini kita nak saksikan Rehlah Haramain. Ya. Tadi Ustaz Megat ada sebutkan. Betul. Ke Masjid Quba. Apakah kelebihan Masjid Quba? Kita kena pergi waktu bila? Apakah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Masjid Quba? Ya. Jom kita sama-sama saksikan Rehlah Haram. Mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. KRS Travel Sendirian Berhad. Kepuasan anda matlamat kami. Rehlah Haramain dibawakan khas oleh Mahabbatin Travel and Tour Sendirian Berhad, hanya kerana cintanya. Anda terkena gambil autobus wala ma ta'raf? Autobus ya, kan? Ada orang ma'am? Ya. Ayuh. Alhamdulillah kita dah sampai di Masjid Quba. Oleh kerana perjalanan kita sampai awal di Madinah. Jadi kita mulakan dengan menziarahi Masjid Quba.
sesuai dengan Rasulullah SAW ketika mula-mula masuk ke Madinah daripada Hijrah, daripada Mekah. Sebelum nak sampai di Madinah, habis ini di Quba dulu. Di sini adalah masjid pertama yang dibina ketika Hijrah. La masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahaqwa an taquma fi. Masjid yang dinyatakan dalam Al-Quran dibina atas dasar taqwa. Mula-mula dibina. Madinah merupakan kota yang dirindukan ramai umat Islam. Kota ini memiliki pelbagai kelebihan, keutamaan dan keistimewaan yang menjadikan ianya tumpuan utama bagi para penziarah yang datang dari pelbagai penjuru dunia. Masjid ini dianggap antara masjid paling suci dalam pegangan penganut agama Islam setelah kemuliaan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Masjid Quba ini dibina oleh zaman Sayyidina Nabi SAW. Kemudian setiap khalifah itu melakukan pembesaran masjid sebab tiap-tiap tahun ada penambahan jemaah yang datang ke Madinah untuk ziarah. Kalau kita lihat dalam bangunan masjid ini, selebihnya dia ada banyak kubah-kubah kecil. Ini style binaan Kufi orang panggil. Masyarakat Islam di Kufah terbiasa dengan binaan masjid yang jenis banyak kubah. Kalau kita perhatikan pada tiap-tiap kubah ni, semua ada tertulis nama, nama Allah, nama Nabi SAW dan nama dua orang sahabat tiap-tiap penjuru. Jadi sebahagian ahli sejarah mengatakan ini adalah tanda bahawa tiap-tiap sudut dalam masjid tu ada peranan sahabat yang turut sama membina bersama Nabi SAW. Bahagian masjid yang utama ataupun yang asal pada zaman Nabi SAW adalah yang bahagian hadapan mihrab tu. Mihrab utama tempat imam mengimamkan solat itu adalah tempat di mana Nabi SAW solat ketika mula-mula dibina Masjid Quba. Quba diambil dari nama Kampung Quba yang terletak di kawasan pinggir Yathrib, kira-kira 3 km di selatan Madinah. Dalam sejarah Islam, ia didirikan pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari Mekah sebelum tiba di Madinah. Dalam kitab menyebutkan masa mula-mula Nabi kita meletakkan batu asas tu, Nabi kita ambil batu letak, ini adalah Masjid Quba. Kemudian Nabi ambil batu bagi pada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pegang batu tu dan dia letak pada tempat yang kedua. Dia beri pula batu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun letak pula sehinggalah apa? Bangunan masjid ini terbina dengan usaha Nabi SAW bersama para sahabat. Selain memiliki nilai sejarah, ia juga memiliki keistimewaan dan keutamaan yang boleh dijadikan amalan untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana masjid ini mempunyai keutamaan bagi orang yang solat di dalamnya kerana ia telah mempraktikkan salah satu daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kawasan di bawah kanvas ni adalah tempat yang mula-mula Nabi membina masjid. Tempat yang kedua yang menjadi tumpuan adalah tempat Nabi kita tambat unta. Di mana? Di kubah yang pertama tu, kalau siapa dongok di atas, dia nampak ada titik hitam, lubang hitam. Dikatakan di situ tempat Nabi kita menambat untanya, Qaswa. Dan pandangan yang kedua mengatakan antara dua tiang utama di hadapan tu. Ada dua tiang besar, so di antara tu adalah tempat Nabi kita tambat unta. Ala kulli hal, kenapa orang sibuk cari tempat utama ni? Kerana nak mendapatkan keberkatan yang lebih. Sebab ada kesan tinggalan Nabi SAW. Jadi bila kita datang ke sini, tujuannya adalah untuk mendapatkan hikmahnya. Dalam Quran menyebutkan fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu, pada masjid ini ada golongan lelaki, orang-orang yang suka membersihkan hati mereka. Membersihkan hati itu maknanya menyucikan daripada dosa-dosa dan hanya mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. هذا معلومات عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة
Hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. أيوة هذا طريق الهجرة نعم صلى الله عليه أيوة بعدين راح خيمة معبد أيوة بعدين لقى سراقة بن مالك من مالك بعدين قباء إلى قباء أيوة وصل أيوة أنت هنا ماشي اللي موجود هنا اللي موجود إيش جوا أنا ما أقدر أحرق لك إياه هي بس لازم تجرب عليه إيه حتعيش تجارب أنت فيه خلاص ماشي sebelah dengan kita punya telaga izi ini tempat yang persinggahan Rasulullah mula-mula sampai di Quba ada tempat pameran. So siapa nak tengok tempat sejarah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Gua Sur, kemudian Nabi lalu jalan pesisiran pantai sampai di Quba ada dipamerkan di sini. Oh, bayar je tiket RM45 boleh masuk siang sampai pukul 12 pagi. Kan boleh tengok pameran ni. Ini nampak menarik ni. Benda baru. Bermula baru-baru Ramadan baru ni 1445 Hijrah. Baru lagi. Ini rugi siapa tak datang. Eloknya sebelum nak masuk ke Quba, datang sini dulu, tengok dulu perjalanan tu macam mana. Baru tahu inilah destinasinya. Rehlah Haramain dibawakan khas oleh Mahabbatin Travel and Tour Sendirian Berhad hanya kerana cintanya. Organic Olive dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Kasihan berganda, semangat bertenaga, Olive bertata, terbalik raja. Sari
salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi. Sallallahu sallam alayhi. Ya, alhamdulillah kita kembali dalam Salam Baitullah 2024 kemuncak ibadah satu Ibrahim. Yang disaksikan oleh Olive House. Realisasikan gaya hidup afiat bersama Olive House dan juga... Dan juga Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Iya. Ya. Saran, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada penaja set kita ni. Ya. Betul. Lah, wah, dalam TV lah, wah. Betul. Siapa penaja? Oh, ucapkan terima kasih Ella Furniture. Iya. Ya. Dan tidak lupa juga kepada... Yang bagi kita makan lah. Iya. Iya, iya, iya. Sidah Catering. Iya, betul. Sidah Catering Service. Betul. Lah. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih. Saya macam ni je. Tengok semua. Sikit Ustaz, yes, minta izin tau. Sila. Saya segan juga orang Ustaz. MasyaAllah. Semua yang terlibat dengan kerja agama, tak kisahlah qasidah kah, betul? Sedia makan dan minum, ambil cerita ni sebagai pengajaran. Ya. Minta izin Ustaz Nas. Yes, sila. Cuba bayangkan dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi ada cerita kat kita, ada seorang perempuan yang berzina bagi seekor anjing minum. Betul? Ada sebahagian kata beliau adalah seorang lelaki yang berdosa yang bagi anjing minum. Okay. Cuba bayang usaha dia apa? Ada perigi, dia kerabat turun perigi itu, cedok ayak, kerabat naik, bagi anjing minum. Oh. Syurga dia. Masya Allah. Kalaulah itu usahanya syurga, bayangkan orang yang siapkan set ni. Allah. Bayangkan usaha orang yang siapkan event hari ini. Betul. Bayangkan usaha orang yang siap makan minum kepada para pemuji-pemuja Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada guru kita. Allah. Rasa-rasa semua depa ni masuk syurga awal lagi daripada kita. Rabbal alamin. Kalau nak kais sikit kat masjid kita, tu acik-acik yang duk bagi minum ustaz, yang duk bancuh hayang apa semua tu. Kerja tu bukan ramai orang mau. Tapi cuba bayangkan kalau bagi minum seekor anjing pun itu syurga. Allah. Bagi minum para alim ulama, para asatizah, ke mana jalannya? Allah. Tapi yang penting hati lah noh. Hati. Bila hang cakap macam tu Fakru, Ustaz Fakru, betul lah Ustaz. Ya, betul. Macam mana ni kita tajuk hati tu? Sebelum kita nak pergi sana, dengar kata bukan masa Ustaz megat kat sana, Ustaz ada sana juga ke? Tapi tak jumpa kat? Lah. Tak jumpa. Megat kat sana, saya buat dia sekali. Tapi dia pergi ke Kufsa lagi. Saya pergi umrah saja. Eh, besar lah tu Ustaz. Dia jadi wadah tak kena. Kalau jadi jodoh, jumpa. Ustaz megat, tadi kan bila Ustaz megat buat kok kereta lalu tu kok belakang dengan POV, orang panggil hari ni POV. POV. Ha, POV rasa macam kami duduk dalam kereta sekali duduk video. Pandai. Betul, rasa syok. Itu semua kreativiti kru Rela Haraman. Memang sempoi. Cantik, cantik. Lepas tu bila sebut satu-satu, rasa macam nampak masjid tu. Rasa macam bila dia pen bawah tu, rasa macam kita duduk bersila, duduk duduk dalam tu. Syok lah. Tu yang, yang peta tadi tu baru. Yang map tu. Yang paling baru sekali. Sebab kita pergi juga dalam 2-3 bulan sebelum Ramadan, tak ada lagi. Masih lagi dia tutup. Bila pergi bawah-bawah ni, Syawal kan. Itu semua sudah dibuka dah. Mana kepada orang awam untuk melawat lah. Jadi kalau kita pergi next time ni, tempat apa nak diziarah di Kubah, itu salah satu tempat boleh dilawati. Dia dalam bentuk apa ni, pameran. Pameran, masalah. Simple. Tapi yang paling bel, lagi Arab dari Arab dia cakap tu. Jom topik kita. Ustaz. Okey, baik. Okey, jom. Okey, kita masuk tajuk. Tadi dah relax-relax. Okey, kita nak bagi pengisian. Ustaz, soalan ni simple je sebenarnya. Sepenting mana hati dalam ibadah? Allah. Dia Ustaz Don dan rakan-rakan penonton semua. Di hati ni kata Ibn Athaillah Sakandari. Dia adalah jantung kepada kehidupan. Allah. Arti kalau hati itu merupakan jantung kehidupan, dia lah menggerakkan semua perkara. Kita datang ke masjid kerana nak menonton Salmatullah live ini dengan hati. Kalau tak ada hati yang nak datang, tak sampai kita pun. Maksudnya, kata Ibn Al-Skandari, setiap amalan kita itu di atas hatilah penentukan. Hari ini kita cakap ke Mekah. Kalau duit ada, ada istita'ah, hati tak nak pergi, tak sampai. Allah. Tak sampai, tuan-tuan. Betul. Duit bertimbun-timbun. Allah. Harta banyak, masa ada. Tapi kalau hati tak sampai, hati kita tak sampai. Sebab itulah, kata para ulama, hati adalah suatu pedoman besar. Dalam bahasa mudah, hati ini pemandulah. Yang membawa kita kepada apa kita nak tujui. Sebab itu para ulama sebut, hati merupakan suatu rezeki. Masya Allah. Bila diberikan
nikmat yang sepatutnya. Allah. Makanan untuk fizikal macam sekarang. Okay. Ni boleh makan ke ni? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Boleh. Nak kupas, nak kupas. Boleh, nak kupas. Saya dah tengok tadi. Lagi. Ini untuk makan fizikal. Fizikal punya. Tak, ya kan Ustaz tak teliok. Ya kan kami, ya. Tapi kalau makan hati kita, ialah kita punya niat, amal salah Allah. Dan istiqamah. Allah. Jadi sadun, dengan itu, hati merupakan jantung besar kepada kita. Allah. Hati rosak, rosaklah amalan. Allah, Allah. Hati mati, matilah semua Allah. Perkara. Masya-Allah. Patah hati ni tuan-tuan, jangan main-main. Sebab dalam dunia kita sekarang ni, hati macam-macam. Sakit hati, Allah. Patah hati, buta hati. Allah. Itu menandakan teruknya hati. Kecil hati. Allah, Allah. Kecil hati. Kecil hati. Ada pengalaman nampak tu? Kecil hati dengan siapa? Dah. Kan hati yang hidup. Hati yang penuh dengan cahaya keimanan. Dan bila hati hidup, sakit hati akan pergi jauh, cik hati pun tak akan masuk, Allah. Dan lemah hati pun akan tidak akan masuk. Sebab hati kita kuat dan gagah. Hati kuat dan cekal itu membuatkan seseorang. Yang penting wadi saya lah, hati itu jantung kepada kehidupan. Masya Allah. Denyutan itu merupakan denyutan penting. Denyutan penting. Sepenting itu rupanya hati, no? Betullah, ada ulama kita karang kitab penawar bagi hati, no? Allah, dia Allah. Ada vitamin, ada suplemen. Satu kitab Melayu yang terbaik. Subhanallah. Penawar bagi hati, no? Penawar bagi hati. Syekh Abdul Qadir Al-Mandini. Rumah beliau berada berhampiran dengan Masjidil Haram. Tapi sekarang dah jadi kawasan dataran. Jadi sebahagian daripada dataran luar dekat rem naik-naik. Alamak, tak boleh nak tunjuk. Nanti Rehlah Haramain. Dan sekarang kita masuk Madinah dulu. Nanti di Mekah nanti ada. Ada lalu. Ingat tau yang ni. Saya tunjuk kat rem tu. Kita jumpa dengan cucu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kita tanya tang mana rumah dia sebut. Itu di kawasan naik-naik rem tu dia. Kat kawasan awal itu dekat situ. Rumah Syekh Abdul Qadir. Kita ada masa lagi kan nak bertanya soalan? Alhamdulillah. Okey, Ustaz. Bila Ustaz kata hati ni penting. Jadi macam kalau saya tanya soalan yang macam simple lah. Bukan sebab apa? Sebab selalu kan kita dah terbiasa masa sat ya. Jadi saya pun cemas kalau nak tanya. Kalau ada masa lagi sedap sikit. Hari ni kita sejam setengah. Okey Ustaz. Dia nampak biasa tapi yang penat. yang tanya senang. Ini sekali setahun. Okey. Terima kasih Ustaz. Kalau Ustaz cakap lalu tu saya terus. Kalau penat kami kena kupas ni Ustaz. Tapi jangan live sudahlah. Okey Ustaz. Okey, kalau saya nak tanya kat, okey. Kalau begitu pentingnya menghadirkan hati. Okay. Dan Ustaz pun sebut, kata ulama, Ustaz Megat sebut, Ustaz kata kitab yang baik tadi tentang hati. Ada tak macam mana nak memberikan kekuatan pada hati ini? Ada tak macam mana cara nak bagi buah yang sedap kepada hati? InsyaAllah. Satu hari, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, radhiyallahu anhu, di khalayak anak murid yang ramai. Ya. Dia tengok wajah anak murid, dia kata, "Kaifa asbahtum?" Allah. Itu bahasa Arab dulu tu. Ya? InsyaAllah. Kamu pagi ni macam mana? Oh. Anak murid termenung. Biasa kalau tanya pagi ni, biasa makan nasi lemak lah kot. Iya. Nasi ayam ataupun apa je lah. Oh, di canai. Canai. Jangan banyak sangat lah. Ya? Jadi lapar. Tapi bila dia tanya begitu, anak murid diam. Lalu kata Imam Hanbal, kamu semua orang dalam kelaparan. Lalu kata murid, kaifa bina nahnu? Bagaimana kami nak isi kelaparan kami? Jawab Hanbal, dia kata apa? Dia kata, isikal hati kamu dengan keimanan. Allah. Tengok tuan-tuan, bahasa digunakan para ulama kita ialah isikan hati kamu dengan keimanan. Arti sebab itu dalam hidup kita ini, makanan fizikal ada depan kita sekarang. Tetapi hati kita adalah ilmu, iman, istighfar, taubat, zikir, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud. Allah. Ya salam. Itulah merupakan. Jadi maknanya, nak mengisi itulah caranya. Kalau kita hanya mengisi makanan semata-mata, fikir tak diisi hati dengan keimanan yang kenyang fizikal. Ya. Tetapi ibadah kita lemah. Tak balance. Tak balance. Kata orang Jawa, tak balance. Jawab. Itulah kita. Bahawa kita nak supaya kita hidup dalam keadaan ada keseimbangannya. Fizikal nak pada makanan yang semacam ini, tapi hati nak pada makanan yang sebegitu. Bila masuk kedua-duanya, dia kita seorang insan yang tahu adab dan agamanya. Bila dengar azan, dah kenyang, solatlah. Allah. Tapi kalau hanya kenyang saja, tak ada hati yang ada, tak ada iman,
Allah. Azal sajalah. Dia tahu makan sajalah. Baik, itu yang kita kena fahami. Maka dalam konteks jawab-jawab kita pun kepada hati ni tuan-tuan, puan-puan, kita nak bina hati yang hidup, bukan hati yang mati dan tidak hati yang sakit. Allah Allah. Insya-Allah tabarakallah. Hui, kenyang kita dengar macam ni pun dah kenyang eh. Hui, duduk ni. Jadi pengajaran kita untuk dua pengisian yang pertama ni saya ambil kesimpulan sikit. Sahabat-sahabat dia. Mai sebagai seorang ni kalau kita boleh tengok, jom kita tengok apa jemaah yang berada ni, maknanya semua ini akan membuahkan hasil sekiranya depa pi makan nasi Arab dalam masa yang sama depa tahu depa kena tawaf kerana Allah. Yes. Beribadat kerana Allah. Okey, jom kalau jadi, itu kita tengok aktiviti jemaah kita eh. Ya. Dhuyuful Rahman. Aku tuju tu betul. Oh, betul. Ui, jadi mukjizat zaman sekarang betul lah. Kita saksikan. Kita saksikan Dhuyuful Rahman. Dhuyuful Rahman, Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Saya ingin menyampaikan pesanan kepada anak-anak, saudara mara di Malaysia, iaitu janganlah risau tentang kami di sini. Kami telah dijaga dengan begitu baik oleh tabung haji. InsyaAllah, alhamdulillah. Sangat-sangat berterima kasih kepada tabung haji. Segala apa ni, kesihatan kami, makan minum kami, pergerakan kami telah diawasi oleh tabung haji dengan berkesan sekali. Kami kat sini, alhamdulillah sihat-sihat je. Walaupun keadaan kat sini cuaca agak panas, tapi kami mengikut saranan daripada tabung haji. Mana hari yang tak boleh keluar tu, kita orang tak keluar. Untuk keluarga di kampung semua, saya doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat, afiat hendaknya, dan doakan kami di sini semua untuk mudahkan usaha kami tak lama lagi untuk hari besar, untuk hari wukuf. Doakan kami dapat haji mabrur, dan saya doakan semua sanak saudara kat kampung satu hari nanti dapat datang ke sini. Alhamdulillah, ini kali pertama kami sampai dan alhamdulillah kami terkejutlah dengan persediaan yang disediakan oleh pihak tabung haji. Kami di sini dalam keadaan yang sangat baik kerana kami dijaga dengan baik oleh tabung haji, kerana staf-staf sangat memberi kerjasama dan juga sokongan sepanjang kami berada di sini. Jadi tak perlu risau. Dan kepada rakan-rakan yang mengirimkan doa, saudara mara yang mengirimkan doa, insyaAllah akan kami sampaikan. Mohon doa-doa dari kalian agar kami semua, kami di sini diberi kesihatan yang sangat baik, kekuatan mental dan fizikal dan kesabaran serta ketabahan untuk mengerjakan ibadah haji pada musim haji 1445 Hijrah. Dhuyuful Rahman, Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kembali dalam salam Baitullah, kemuncak ibadah satu ibrah. Dan ibrah hari ini yang paling besar kita dapat dari ibrah kita hari ini ialah, Ustaz dengan izin mengulang ni depan Tunggu Ustaz Siah, iaitu hati penting dalam setiap ibadah. Jantung kehidupan. Jantung paling kehidupan. Hampa buat jari sama macam Ustaz. Dia pasal pergi umrah sekali. Sebab pergi umrah sekali. Baik rakan-rakan. Alhamdulillah kita masih lagi dibawakan oleh Olive House. Ya. Sesikan gaya hidup afiat bersama Olive House. Dan juga Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Iya. Cantik. Syok nak tengok dia hati. Ucapan-ucapan Dhuyuful Rahman. Betul. Dia jadi syok. Dia jadi kita dua ambil tahu nak ambil berat dengan benda-benda macam ni kan. Mudah-mudahan mengubati rindu keluarga. Ya. Ahli keluarga tengok kan? Betul. Kan? Tambah-tambah pula bila zaman sekarang ada macam-macam keadaan. Ha. Ada yang kena halau balik, ada yang kena tahan dan sebagainya. Tengok-tengok doa ada. Alhamdulillah. Terima kasih juga diucapkan kepada semua petugas-petugas yang menyantuni. Semoga seperti mana tuan-tuan menyantuni jemaah-jemaah haji. Yes. Semoga ibu bapa dan waris tuan-tuan juga disantuni nanti akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz. Okey. Kita masuk ke pusingan keempat. Pusingan yang keempat ni. Okey. Tadi kita dah tahu dia jantung, dia penggerak, dia penting. Doman. Dia tak pemandu. Ada. Dia tak ada. Dia ada duit ke berapa ramai orang kaya apa, tak pi juga Mekah, tak mau juga mai juga ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mai dah kepada bahagian kita nak kata, kalau tadi dah diisi dengan iman, amal, ada tak Ustaz, satu cara untuk hati yang sakit pula. Kalau tadi kita nak masukkan iman, nak masuk ni. Kalau hati yang dia sakit,
ada benci, ada tak suka. Penyakit hati ya, penyakit hati. Minta maaflah kalau kita cakap begitu. Ya. Silakan Tuan Guru. Dia beginilah Sadon ya, dan rakan-rakan kita semua perbentuan. Kalau hati sakit, pergi jumpa doktor lah. Betul ya? Habis tapi itu? Doktor kita bukan doktor di klinik tu. Doktor kita ialah awal pagi bangun bermunajat merintih. Allah. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan. Allah nafilatan. Doktor kita tuan-tuan buka Quran tetapi makna dan bacaannya. Ya Allah. Doktor kita adalah bertanya orang-orang alim yang berilmu tinggi. Insya-Allah. Doktor bagi hati yang sakit berkawan orang-orang yang salah. Allah. Musahabatus salihin. Allahu Akbar. Ya, jumpa dengan Ustaz Fakhrul Saddon. Ustaz Megat. Amin. Saya pun tak apalah. Jangan. Okay. Kalau hati kita rasa kita sakit, ada sifat benci, dendam, kata mengata, caci mencaci. Kata mengata kepada orang, semua orang tak betul, dia betul saja. Allah. Doktor kita adalah taubat istighfar kepada Allah. Allah. Itulah kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Okey. Kita tak nampak kadang-kadang kita punya kesan kesilapan. Tetapi kita sedang membunuh kehidupan kita sendiri. Allah. Dia guna bahasa qatl an-nafs. Allah. Qatl nafs tuan-tuan, bunuh jiwa, bunuh hati, bunuh peribadi. Betul sekali. Betullah para ulama kita disebutkan semua oleh Ibn Atta al-Sakandari, dia kata apa? Manusia yang hatinya tak ada kebaikan, sakit hati, dendam, dengki, orang telah membunuh kehidupannya. Tetapi dia bukan bunuh secara peribadi. Dalaman. Allah. Suatu dalam hubungan tuan-tuan, doktor kita ialah itulah yang diajar oleh agama. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'mini. Ingatlah kepada Allah, itulah bermanfaat. Jadi kita kadang-kadang, minta maaf saudara ni, kita sakit kepala, nampak klinik depan rumah. Ya. Allah. Sakit kaki, nampak doktor di hospital. Betul. Tapi hati kita dah lama sakit, tak nampak masjid. Tak tahu. Allah. Tak nampak Quran. Ya Allah. Tuan-tuan, inilah kadang-kadang kita punya kelemahan. Dan kadang-kadang lebih takutnya Ustaz Don, kadang-kadang apa yang berlaku ialah nak ke Mekah pun payah. Allah. Duit bukan tak ada, ada. Tapi kan hati kita mungkin mati dan sakit. Betul kita nak hidupkan hati. Hati merupakan jantung kepada kita dan yang boleh bawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan akhirat. Itulah hakikatnya. Jadi kalau saya ulang balik tadi, antaranya ialah orang soleh. Duduk dengan orang soleh yang tu. Kemudian semayang. Salat. Jangan lupa. Quran. Quran. Taubat, istighfar. Quran. Semayang, taubat. Itu istighfar. Doktor. Itulah boleh, doktornya. Boleh kita gunakan istilah doktor. Ha. Bila doktor kita faham, dia perawat. Jadi kita nampak Quran tu doktor, kita nampak doktor orang saja. Tolonglah tuan-tuan, hari kita letak doktor aku adalah Quran. Allah. Doktor aku adalah zikir. Kalau itu kita letak, saya rasa patut sekali. Karena sifat doktor, dia beri rawatan. Dia bahkan kadang-kadang doktor yang kita baca Quran tu percuma aja. Allah. Di doktor di sana tu. Kalau malam tak ada 100 tak dapat pergilah. Iya, betul. Contoh betul, emergency. Emergency dan mahal. Harganya. Tapi doktor Quran kita tak Allah, payah bayar. Dalam rumah. Buka saja, tak ada rumah apa ni. Kita dah ada pun. Buka saja itulah. Tapi kadang-kadang itulah kita sebab itulah tajuk kita memang kemas. Apa tajuk kita malam ini? Kembara. Kembara hati. Berhati. Memang kena pada masa waktunya. Allah. Jadi sebelum nak menuju ke haji, jom semua yang mana yang berada di sini, kami mengajak agar sama-sama kita memulakan azam nak pergi haji tu, bersihkan hati kita sepanjang masa. Terima kasih Fadilatul Ustaz dengan perkongsian. Jadi Ustaz Begat, kita nak ke mana depan ni? Ustaz Begat sana. Aduh. Dua malam lah ni. Salah. Dah halang tanya Ustaz Begat. Ustaz Begat, kan ingat tak semalam kita sebut satu segmen tambahan terbaru musim yang berada Ustaz? Ni yang dah datang tunggu daripada tadi lagi ni, depan nak tunggu pasal apa? Salah satunya nak tanya soalan. Iya. Nak tanya soalan. Jadi selepas ini memang sahabat nak tanya soalan. Soalan dia dah ready. Jadi panel juga kerja balik ni. Itu yang kena habis. Itulah nak tanya Ustaz dong. Tanya Ustaz tu. Okey, jom kita nak berehat seketika selepas ni. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali dalam Salam Baitullah dengan segmen yang baru. Segmen bersama soalan penonton yang hadir di lokasi. Ya. Jumpa selepas ini.
minyak zaitun Organic Olive dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Kasih yang berganda, semangat bertenaga, Olive bertata terbalik raja. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kembali dalam Salam Baitullah 2024, kemuncak ibadah, satu ibrah. Dan kita bersama dengan tetamu mulia kita, Ustaz Roslan Muhammad. Terima kasih Ustaz. Dan kita mengalu-alukan kedatangan tetamu kita juga. Rakan ahli panel kita. Pengacara. Pengacara kita, host Farah. Dia daripada Sembang-Sembang Medsos. Tapi ada soalan lagi? Alamak, di mana Ustaz Fakrul? Ke mana? Rupanya Ustaz Fakrul ada di bawah. Saya agak baik kita berhubung dengan Ustaz Fakrul. Assalamualaikum Ustaz Fakrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fakrul, apa khabar yang berada di bawah sana Ustaz Fakrul? Ya, saya sekarang berada di masih lagi di lokasi yang sama. Alhamdulillah. Saya bawa telefon dengan di depan ni. Okey, dan sekarang ni kita bersama dengan para penonton. Salam Baitullah. Abang-abang semua sihat? Sihat semua? Oi, nampak cemas semua ni. Relax. Okey, Ustaz Don, bolehkah saya terus tanya soalan? Boleh ya? Ya, boleh. Okay. Silakan. Baik. Silakan Ustaz Fakrul. Sekarang ni kita nak bersama dengan para penonton kita untuk bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Roslan. Jadi saya nak cari tiga orang. Boleh? Okey, siapa nak tanya soalan? Siapa tanya soalan boleh balik awal. Alamak. Siapa yang sudi? Akak, masya-Allah. Okey, akak silakan. Masya-Allah. Ni confirm balik awal ni. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abang-abang sihat akak? Alhamdulillah sihat. Nama diberi? Nurul Syahidah. Nurul Syahidah. Kalau diberi boleh ambil balik. Tak ada. Okey. Kak dari mana? Putrajaya? Kuala Lumpur. Dari KL. Cakap tak bunyi KL pun. Asal Terengganu. Oh, asal Terengganu. Okey kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita straight forward eh. Soalannya untuk panel, silakan. Boleh pegang. Oh, nak pegang. Kalau pegang mic kena menyanyi. Tak apa, saya pegang. Saya nak minta pandangan Ustaz. Jika seseorang tu merasa berat hati untuk menunaikan ibadah umrah dan haji disebabkan oleh rasa dirinya belum layak. Macam mana tu Ustaz? Boleh dapatkan pandangan Ustaz? Baik. Ya, baik. Terima kasih. Baik, silakan Ustaz Roslan. Okay. Pertas untuk menjawab soalan. Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya. Soalannya ringkas dan siapa jawab ringkaslah. Dia begini, Ustaz Dura katakan semua. Dalam hal ini, kalau kita bercakap dalam nada belum rasa nak pergi, belum sampai seru apa kita tunggu sebenarnya? Saya bimbang, duk seru tak sampai, akhir seru kematian sampai. Allah, innalillah. Kematian tak ada syarat dalam Islam. Betul. Tuan-tuan kena ingat, kematian tak ada syarat. Kematian tak kenal muda, tua, sakit, demam, sehat, walafiat. Kami selama yang hadir balik, kita tahu siapa pergi. Betul. Mungkin Ustaz dulu lebih awal pergi. Saya kemudian. Ataupun saya lewat, Ustaz dulu awal. Dua-dua kena kat saya. Soal sakit mam tak tahu. Sebab itu jangan kita anggap kita seolah-olahnya masih belum sampai seru. Allah ajak kita kembali kepadanya. Sampai Quran sebut begitu kepada kita. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Iya. Kepada Allah. Jadi jangan ada sikap saya tak layak pergi lagi. Allah, Allah. Kerana dosa banyak. Sebenarnya dosa banyak pergi cepat-cepat. Betul. Yang tu yang nak dengar. Takkan kita tu nak tebalkan dosa di sini. Ya. Betul. Jadi ke sana dengan hati yang tulus. Nanti ada hati tadi. Ya. InsyaAllah balik sebagai orang yang diampunkan dosa. Amin. Niat ya kena betul. Alamin. Ya. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Silakan Ustaz Fakrul. Ada soalan lagi. Terima kasih banyak Fadhil Ustaz Roslan. Masya-Allah, jawapan yang sangat ringkas dan padat tetapi berkesan. Boleh ke? Boleh. Okey, puas hati.
Baik, saya nak teruskan soalan seterusnya. Saya boleh cari, kita cari pemuda-pemuda pula lah, orang lelaki pula lah. Siapa yang, siapa tunduk saya tanya dia. Siapa tegak saya tanya. Tak tahu nak tunduk ke nak tegak. Saya cuba abang ni lah boleh? Boleh. Boleh ya? Okey. Bangunlah. Bangun. Masya-Allah. Masya-Allah. Bangunlah. Assalamualaikum. Dia cemas. Cemas sampai tak mau bangun noh. Siapa nama? Saya Imam Syazwan bin Amir Hassan. Masya-Allah. Pengganti baru. Oh, Ustaz dong kenal. Masya-Allah. Iman dari mana? Saya daripada Seremban sekarang ni. Dari Seremban. Oh, pasal apa? Pasal bukan duduk KL ke? Dululah. Oh, sekarang dah ada rumah baru? Sekarang duduk dengan wife lah. Oh, Masya Allah. Suami misali. Okey, Aiman, soalan untuk Ustaz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz Ruslan. Insya Allah, saya ada satu soalan. Nak tanya berkenaan, bila kita pergi umrah ni, seorang pergi umrah secara terpaksa, adakah dia kira ikhlas pergi umrah, pergi umrah ataupun haji tu? Okey, baik. Aiman macam kena paksa je pergi Mekah? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, baik. Ustaz, macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz Rosan? Silakan. Dia kena paksa tapi pergi Mekah juga. Terdia. Ha, macam mana Ustaz? Dia kadang-kadang dalam hubungan ibadat ni, kena ada juga sifat paksa-memaksa tu. Kalau tak ada paksaan dalam ibadat, maka kadang-kadang tak buatlah. Iyalah, betul lah. Jadi sebab dalam agama ni, saya ingat kata-kata Imam Al-Ghazali rahmatullah. Allah, Allah. Punca ibadat terbalik tiga. Okey. Pertama dengan kemahuan hati. Baik. Yang kedua, dengan paksaan. Dengan paksaan. Kita paksa diri. Okay. Aku nak buat. Yang ketiga, dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hidayah. Allah bagi hidayah. Tiba-tiba nak buat kebaikan. Dan tiga ini sumber kepada ibadat. Boleh lagi maka sekali. Maka yang keduanya adalah, yang pertama dengan sebab kemahuan. Kemahuan. Kedua paksaan. Kepaksaan. Ketiga hidayah Allah Azza wa Jalla. Ini tiga punca besar. Bagi saya tuan-tuan, paksa kadang-kadang perlu. Betul Ustaz. Contohnya Farah ya. Kalau suami nak ke Mekah. Kalau isteri nak ke Mekah, bang, saya nak ke Mekah lah umrah ni. Abang kena pergilah, abang kan mahram saya. Pergi. Jangan pula suruh kata, yang pergilah abang lambat lagi kau nak pergi. Kena paksa sebab apa? Mudah-mudahan dengan paksaan tadi, banyak manfaat kita dapat. Ya. Itu cara mudahlah. Ya. Allahuakbar. Ustaz, yang ada kat depan ni kalau mak bapak tak paksa, tak sebat kaki sembahyang ni, tak jadi ustaz. Betul. Ni. Saya setuju. Paksaan Islam ni penting. Cuma Ustaz Don. Ya. Paksa dengan ketegasan. Ya. Bukan kekerasan. Paksa dengan siku payah. Paksa dengan tendang terajang tak boleh. Ya. Paksa dengan suatu ungkapan yang nampak kita menyuruh kepada kebaikan. Serius, tak apa. Itu namanya paksa dalam ketegasan, bukan paksa dalam kekerasan. Iya. Boleh ya, Aiman dapat ya. InsyaAllah. Kak Farah kita, ada apa-apa daripada soalan medsos? Kakak lah pula. Dahlah kena pakai baju Ustaz Fakrul warna pink. Menarik sangat. Baiklah. Kita ada soalan daripada rakan-rakan kita tadi yang berada di Facebook, YouTube, TikTok dan juga di Instagram. Okey, soalannya Ustaz. Masya-Allah berbunyi. Okey, sama-sama kita saksikan ya soalannya. Ada soalan. Oh. Sebagai ibu, Sebagai ibu Ustaz, kadang-kadang sakit hati dengan kerenah anak-anak kecil. Terlepas kata-kata yang kurang baik, lalu kita beristighfar. Adakah kata-kata yang terlepas tadi akan turut menjadi satu doa? Ini memang yang berlaku dalam kehidupan seharian kita kan? Yalah, kadang-kadang kita parah. Kesabaran itu hilang. Allah. Saat mulut ini tak ada sempadan. Betul. Dia keluar aja. Baik. Yang saya nampak begini, apapun kita kesilapan, kasar-kasar, bila kita segera beristighfar, Allah tidak akan sia-siakan istighfar kita. Betul, keinsafan penting. Kata Imam Nawawi rahmatullah, setiap amalan yang namanya keburukan, bila ada sifat munsifan. Munsifan di bahasa Arab namanya insaf lah. Insaf. Ada keinsafan, kita terjemah dengan istighfar ke taubat, Allah akan hapuskan. Jadi bagi saya seorang ibu tadi, kalau dia segera istighfar, dia mohon kemaafan Allah. Dia tersyasyul. Betul. Tersyasyul. Allah tidak akan jadikan sebagai satu bebanan kepada anak. Dan bagi satu lagi ialah, kita sebagai mak ayah ni tuan-tuan, kalau kita salah dengan anak, silap dengan anak, keluarkan salam kemaafan. Masya Allah. Angah, ibu silap, alung, mak silap, apa masalahnya? Turunkan ego-egoan kita. Kadang-kadang kita punya ego tinggi, macam tak bersalah.
anak akan menerima kita kalau kita turunkan keegoan kita, insyaAllah. Wallahu alam. Masya-Allah. Baik, jawapan Ustaz. Terima kasih. Soalan lagi, ada soalan lagi? Tak, saya dengar lagu tu saya rasa lega. Nak pergi satu lagi soalan kah? Boleh ada satu soalan lagi. Kita ada minit lagi. Okey, try. Tak apa, saya kalau tanya tak dapat jawab, kita jawab sekali lagi. Tak ada masalah. Ambil dulu satu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Soalan dari social media pun power juga kan. Okey, kita nak, saya nak cek seorang lagi. Siapa yang boleh? Akak ni rakam dia tadi. Oh, nak angkat tangan. Oh, angkat tangan. Bangun dulu. Ya, masya-Allah. Assalamualaikum. Siapa nama? Waalaikumsalam. Alia Syazwani binti Ibrahim. Oh, ingat nama. Waalaikumsalam. Asal dari mana? Saya daripada Seremban. Seremban. Okey, soalannya untuk panel kita, silakan. Okey, assalamualaikum Ustaz. Okey, saya nak bertanya, bila kita berada di Mekah, kita senang nak berbuat baik. So soalan saya, bagaimana kita nak kekalkan hati yang bersih selepas pulang daripada Mekah? Masya-Allah, soalan ni dahsyat. Ustaz Roslan, silakan, good luck. Okey. Dia nak tanya. Okey, saya dah nak tanya. Yang ni kita nak jawab lah ni kan, nak jawab sat lagi. Jawab terus. Lah boleh jawab. Ui, okay. Dalam ni belanja sungguh masa kita hari ni. Boleh. Saya pun setuju terus. Ha. Nanti sepulang hilang ingatan. Bukan gila ya. Tukuh hilang ingatan baik. Saya begini jawapannya. Yang pertama yang bertanya tadi, kalau kita ada niat yang ikhlas, hati kita tulus mulus, nak baik berubah, baik, Allah kan terima perubahan kita. Daripada kesan di ibadat sana, istighfar, taubat, air mata tumpah malam siang, kemaji hari-hari contohnya, kita akan kekal insyaAllah dengan izin Allah. Sebab itulah satu bacaan doa yang saya kena ajar tuan-tuan malam ni apa dia? Kita amalkan. Allahumma. Allahumma. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi. Sabbit qalbi. Ala. Ta'atika. Ta'atika. Tuan-tuan, ini hadis Abu Daud, riwayat Hanas bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu. Baca doa, ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada teguhkan hati di atas ketaatan. Baca doa ini. Mudah-mudahan Allah tambah kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Jadi orang paling baik insya-Allah. Baik insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Dengan jawapan itu kita akan terus kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana sebab kita ada berkaitan dengan kuis. Okey. Zaitun Organic Olive dengan 30 kali ganda kebaikan minyak zaitun menjadikan anda bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Kasih yang berganda, semangat bertenaga, Olive bertata terbalik raja. Sidah Restaurant and Catering menyerikan majlis anda dengan perkhidmatan catering bermutu tinggi pada harga berpatutan, dengan sajian hidangan yang pastinya menepati cita rasa semua. Untuk tempahan, sila hubungi 013-388-9018. Sidah Restoran and Catering. Selera sepanjang zaman.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita berada di penghujung rancangan Salam Baitullah 2024 ya. Kemuncak ibadah satu Ibrah yang direalisasikan oleh Olive House. Ya. Realisasikan gaya hidup afiat bersama Olive House dan Barakah Haji Pahang, inspirasi untuk semua. Dan tentunya tajaan hadiah kita dari KRS Travels dan Berhad, mulakan perjalanan pertama ibadah umrah dan haji anda bersama kami. Kepuasan dan anda matlamat. Alhamdulillah. Dan kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir di lokasi. Ya, dan terima kasih kepada yang manajer lokasi kita. Ya. Masjid Putrajaya. Rakan strategi kita. Ya, terima kasih kepada Mardiah Hotel and Suites, Royal Chulang Kuala Lumpur, Saudagar Aiman, DNS Kacang Putih Sdn Bhd dan juga Tisha's Food MFG Sdn Bhd. Ya. Dan juga setinggi penghargaan kepada siapa lagi kalau bukan saluran TV1, ya, saluran berita RTM dan Radio National FM sebagai penyiar rasmi Salam ya. Baktullah. Anda juga boleh menyaksikan dan menonton siaran ulangan Salam Baktullah menerusi RTM Klik. Yes. Klik sahaja, semua ada. Terima kasih kepada penaja-penaja untuk kuis dan juga Rehlah Haramain kita. Yeah. Iaitu tajaan Rehlah Haramain, Mahabbatin Travel and Tours. Yeah. Hanya kerana cintanya. Dan perabot kita ini iaitu Ella Furniture. Dan satu lagi yang kita makan tadi. Yeah. Iaitu Sidah Catering Services Sdn Bhd. Alhamdulillah. Okey Ustaz. Okey. Sebagai kesimpulan akhir. Kita dalam ada dalam satu minit ni. Tuan-tuan sekalian, sekarang jemaah kita sedang keberhati di Makkatul Mukarramah. Ya. Mereka sedang menuju berdoa untuk hati yang dibersihkan oleh Allah SWT. Ya. Kepada kita pula di sini, teruskanlah. Kita berada dalam tiga bentuk hati. Pertama, hati yang hidup. Ini yang kita dambakan dengan iman taqwa. Yang kedua, kita tak nak hati yang sakit dengan dendam, dengki, kata, mengata, caci mencaci. Yang ketiga, hati yang mati. Kufur syirik pada Allah Azza wa Jalla. Maka mohonlah kepada Allah, moga hati kita bersih dan hidup. Dihidupkan dengan amal soleh kita. Diridai Allah Subhanahu wa Taala. Itulah penutup kita, kembara hati untuk malam ini. Amin. Allah, cantik yang tu kalau jadi lokal. Alhamdulillah, masyarakat, terima kasih kepada Fadil Ustaz Ruslan Muhammad. Ya. Yang menggunakan kesihatan kepada Ustaz. Amin. Berpanjangan cahaya pada wajah dan lisan menjadi khasnya ikutan. Khasnya kepada rakan kita di Makkatul Mukarramah. Amin. Jauh daripada musibah dan kembali dengan haji mabrur, umrah yang masykur, tamban yang mabrur. Terima kasih. Dan kepada anda semua, insyaAllah, kita akan bagi tahu esok. Yeah. Tapi sebelum tu, ni medsos dulu kena habang. Esok ada jangan apa? Jangan lupa besok di laman sosial kesemuanya Salam Baitullah dalam sembang sembang medsos. Tajuk kita adalah Jalan ke Baitullah dan panel saya adalah seorang sahabat saya juga yang berbahagia Datuk Nurul Hidayah. Iya. Yeah. Esok yang Kak Long, insyaAllah. So jam berapa? Jam 7.45 hingga 8.30 malam. Ya. Maknanya ngam-ngam lepas main maghrib, terus dah boleh standby untuk bersama dengan Farah. Ya. Dan dengan kita, esok kita ada tetamu istimewa juga untuk bersama kita dengan tajuk Seri Kandi. Jom tengok. Siapa tetamu kita? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam Ya Rasul salam alaikum.
rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Olive House. Realisasi gaya hidup afiat bersama Olive House. KRS Travel, kepuasan anda, matlamat kami. Haji Pahang, inspirasi untuk semua.